Rahayu Selamat datang di channel Abiasa Nusantara Majapahit Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena metafisik yang terjadi di Nusantara di mana pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menerangkan mengenai keberadaan wabah di negara kita yang terkait dengan Jongko Sabdo Balon dikatakan bahwa yang Sabdo Balon itu akan hadir di Nusantara dengan tanda-tanda meletusnya gunung merapi dan adanya pak gebluk ya atau wabah ini bagi kaum spiritualis hal ini benar-benar merupakan sebuah kejadian yang eh, sangat amat sangat mendebarkan hati sebenarnya ya ini karena meleset sedikit saja e, negara kita akan bisa jatuh jadi ini sebenarnya e, sudah kondisi darurat ini sebenarnya nah e, tapi ada ada ini ya ada jongkok atau ramalan yang baik jadi meleset sedikit ini akan jatuh tapi kalau melesetnya bagus justru akan maju dan bisa membuat kejayaan bagi negara kita ini. Ini saya perlu menerangkan mengenai yang Sabdo Balon dulu yang sudah pernah saya unggah di apa itu video saya juga terkait dengan bagian kenapa kok ini terus kemudian menjadi sebuah apa itu kondisi yang kritis begitu ya. Eh, yang Sabdo Balon sudah saya sebutkan awalnya itu dari yang Betoro Ismoyo. Yang Betoro Ismoyo itu apa itu adalah seorang dewa yang bertugas untuk membimbing tanah Jawa. Utamanya tanah Jawa ya, membimbing di bumi ini utamanya tanah Jawa. Dia menjadi kemudian mengejawanta menjadi yang semar di masa Mahabharata, pewayangan itu membimbing para pandawa. Kemudian pada saat Indonesia atau Nusantara ini mengalami masa-masa perubahan -masa menjadi masa kerajaan kuno, mulai dari Tarumanegara sampai dengan Majapahit beliau, kemudian mengejawantah lagi menjadi yang Sabdo Balon pada saat beliau mengejawantah menjadi yang semar, beliau ingin ada yang membantu. Akhirnya diizinkan oleh Sang Hyang Wenang yang membantu itu dari bayang-bayang beliau menjadi sosok Bagong. Nah, pada saat kemudian di era kerajaan, sosok Bagong ini menjadi sosok yang noyo genggong gitu. Jadi yang Sabdo Balon dan yang Noyo Genggong itu itu adalah yang Semar dan yang Bagong. Kembali kepada masalah kondisi kritis ini saya perlu menerangkan eh, sejarah awalnya ya sejarah awalnya itu adalah mengenai Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal itu memiliki tiga orang putra. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan. Sang yang Ismoyo tadi, ini ada lagi sang yang Antogo, kemudian ada lagi Betoro Guru, gitu. Jadi tiga orang putra ini, kemudian eh, sang yang tunggal eh, menginginkan agar eh, ada lomba untuk siapa yang akan menjadi pemimpin di Kahyangan, begitu. Beliau menyelenggarakan lomba itu dengan cara siapa yang bisa menelan gunung jamur tipo pada saat itu maka dia yang akan menjadi pemenangnya. Nah ini kemudian pertama-tama yang menelan dulu itu adalah sang yang antogo. Dia berusaha menelan memakan gunung jamur tipo sampai mulutnya robek begitu. Terus kemudian tidak berhasil juga. Yang berhasil justru malah sang yang Ismoyo, gunung itu ditelan, tapi membuat perutnya besar. Akhirnya, nah terus kemudian yang terakhir, sang yang Betoro Guru, ya sudah, kong ini, materi lombanya sudah tidak ada ya sudah, saya tidak ikut-ikutan lomba. Nah terus kemudian akhirnya sang yang Tunggal justru yang merasa tidak ikut lomba dan dipandang bahwa yang betoro gunung memang tidak punya nafsu untuk menjadi pemimpin justru itu malah dijadikan pemimpin karena kebijaksanaan beliau gitu jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan karena nafsunya untuk menjadi pemimpin bukan karena keinginannya untuk menjadi pemimpin tapi karena kemampuannya dan ketika memang itu dibutuhkan beliau kemudian bersedia jadi bukan berlomba untuk menjadi pemimpin. Bersedia karena dipilih oleh orang-orang yang atau bukan ya oleh ini kalau ini bukan orang-orang orang tapi oleh yang, tunggal untuk menjadi eh, pemimpin di kayangan yang betoro guru. Nah, terus ketika yang betoro guru menjadi pemimpin di kayangan, tinggal ini ada yang Antogo dan yang Ismoyo. Yang Ismoyo ini akhirnya ditetapkan untuk turun ke bumi memimpin para ksatria para kesatria ini yang menjalankan dharma begitu oleh karena itulah apa itu eh, beliau mendampingi para pandawa begitu nah ini yang sebelum saya ceritakan mengenai sang yang antogo Sayang Antogo ini akhirnya eh, juga turun ke dunia pada saat itu, pada era Mahabharata. Tetapi beliau bukan untuk mendampingi para ksatria yang berada di Jalan Dharma, beliau turun untuk mendampingi ksatria yang justru menjadi apa posisi dari para ksatria yang berada di Jalan Dharma, beliau menjadi pembimbing dari para kurawa. Dan beliau ini, sang yang Antogo ini turun sebagai Togok istilahnya. Itu kan di kisah pewayangan Jawa Anda bisa apa menelaah ya. Ini adalah sejarah yang diwariskan turun-temurun. Dan yang terkait dengan spiritualitas antara kebaikan dan kejahatan. Antara Pandowo dan Kurowo. Antara Eyang Semar dan Eyang Togok antara kebaikan ini dengan kejahatan ini saling apa itu berperang sebenarnya baik itu secara fisik nyata langsung maupun secara non fisik atau secara politis misalkan begitu nah pada saat era kerajaan itu ketika yang semar mengejauh tak menjadi sang yang Ah, bukan sang yang eyang semar menjadi eyang sabdo Palon dan eyang noyo genggong yang togok ini tidak terlihat tidak terdeteksi dia mengejawantah menjadi siapa lah ini kan malah ya menjadi bahaya gitu. oleh karena itu di negara kita pada masa era kerajaan itu kejahatan itu tidak tampak benar-benar seperti Kurowo tapi kejahatan itu tampak pada apa itu menyelip apa itu menjadi kasat mata ya menjadi sesuatu yang energi hitam yang berupaya saling menghancurkan manusia ini agar saling berperang saling saling bisa apa mencapai kematian di, di manusia itu seperti itu gitu tapi jelas ini yang Sabdo Balon tahu tentang ini maka beliau tetap membimbing para satria di, di tanah Jawa tadi dengan bimbingannya maka kerajaan kerajaan di Jawa bisa mencapai kebesarannya zaman Mataram Kuno bisa membuat candi Borobudur misalkan nah ini kan dengan salok sampai kerajaan itu bisa membuat bangunan yang megah berarti kerajaan ini benar-benar makmur dan bisa menyingkirkan energi-energi negatif yang disemburkan oleh pasukannya yang togok ini ini, ini, ini bahaya ini pasukan yang tidak kelihatan begini sampai kemudian pada saat e, Majapahit runtuh sebenarnya yang Semar sudah paham bahwa pasukan yang togok ini masih tetap akan mengganggu Pulau Jawa dan Nusantara maka e, beliau menyampaikan bahwa kalau sudah tidak ada yang memuja dan memuliakan beliau lagi ini beliau sudah pamit dulu untuk ngetes dulu. apakah 500 tahun ini berhasil menghadapi gangguan dari apa itu eh, pasukannya yang togok ini gitu. Ya, kita sudah dicoba begitu ya. Pada saat Majapahit runtuh akhirnya gangguan itu ada. Penjajahan Belanda masuk Portugis pertama masuk Belanda, Jepang. Berusaha bangsa kita bangkit sendiri. Pak Karno ini yang saya lihat memang sebenarnya beliau eh, secara tidak langsung ya, beliau tidak pernah mengatakan, tapi secara langsung beliau tidak pernah mengatakan tapi kita bisa mendeteksi bahwa sebenarnya Pak Karno ini secara implisit ini memuliakan budaya-budaya di nusantara begitu. Istilah Pancasila kalau Anda lihat itu di agama Buddha sudah sebelum Masehi itu sudah ada istilah Pancasila itu. Istilah Pancasila untuk apa itu eh, bagaimana kita bisa berbuat yang baik gitu itu itu sudah ada walaupun pasal-pasalnya berbeda intinya tapi istilahnya itu sama dengan hal-hal yang terkait apa itu seperti itu gitu ya nah, terkait dengan apa itu kebaikan gitu ya. terus kemudian sampai kemudian lambang negara yang ditentukan sebagai burung garuda misalkan begitu kenapa burung garuda burung garuda ini di dalam apa mitologi agama Hindu burung Garuda ini merupakan tunggangan dari yang betoro siwa apa yang betoro Wisnu yang betoro Wisnu burung Garuda ini jadi ini ini sebenarnya sudah jelas bahwa apa yang diutamakan ini sebenarnya jati diri bangsa gitu ya burung dari apa burung Garuda istilah bineka tunggal ika gitu. jika diambil pada masa Majapahit berbeda tetapi satu begitu tadi itu jadi sebenarnya hal, hal yang terkait dengan kemerdekaan di negara kita ini sudah disadari oleh Pak Karno mengenai pentingnya keberadaan ini tadi yang Ismoyo untuk memuliakan yang Ismoyo ini tadi lagi itu agar bisa menangkis serangan dari Togo ini sudah diupayakan tapi tetap Pak Karno akhirnya kalah dengan kejahatan yang berusaha untuk memusnahkan manusia Jawa ini tadi sehingga terjadi peristiwa G30S tadi Ya, ini yang saya lihat, ini terus kemudian apa itu e, masih kemudian pasukan yang togok yang tidak kasat mata, yang tidak kita sadari. Ini kemudian masih menyerang saja ke Tanah Jawa. Repotnya, kita tidak menyadari. Mungkin diri Anda sendiri sudah terserang oleh pasukan itu, ya. Kedengkian, kemudian olok-olok yang lain-lain lah. Ini apa itu, apa itu hujatan-hujatan e, itu, itu termasuk merupakan apa itu kinerja yang dibangun dari energi metafisik jadi saya pernah menemui dua orang yang apa itu uh, ketika saya berdialog dengan orang ini dia memiliki segi kejahatan yang konsepnya a misalkan begitu oh bisa a gitu terhadap sesuatu gitu ya ini konsep a ini sama sekali tidak 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 umum gitu memang gitu tidak tidak ada di internet atau di mana pun tapi dia punya konsep a gitu di satu sisi saya bertemu dengan orang ini ketika saya tanyakan fenomena terhadap negara ini dia juga punya konsep A yang sama. Lain ini kan berarti ada energi metafisik yang menghubungkan energi hitam yang menghubungkan antara dua tipe orang ini yang terkait dengan kejahatan gitu. Yang saya telah bahwa konsep-konsepnya itu ya memang untuk pemusnahan manusia Jawa begitu. Ini ini bahaya sekali ini sedang terjadi seperti itu gitu ya jadi ini yang apa perlu kita pahami bersama kondisi negara kita demikian kritis ya pemusnahan massal manusia itu sedang terjadi melalui wabah yang ada di negara kita pemusnahan massal itu ya itulah kalau kita itu terus kemudian menggunakan yang ini sudah terbukti kok ini, ini. wah apa itu eh, simple saja pemikirannya ya Pemerintah melalui program-program Kementerian Kesehatan ini tidak adalah pemerintah dan jajarannya itu yang ingin negara kita runtuh. Tidak ada. Dimanapun, mulai semua ya, semua ya, mulai dari masa Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Ibu Megawati, Gus Dur, Pak SBY, sampai sekarang apa itu kemudian Pak Jokowi bahkan kemudian lawan politiknya Pak Prabowo semuanya itu ingin negara kita itu bagus gitu sampai dengan di Jakarta misalkan itu ada siapapun gubernurnya sampai kemudian sekarang Pak Anies Baswedan juga ingin negara kita itu bagus tidak ada yang ingin negara kita nggak bagus tidak ada gitu hanya saja cara-cara yang dilakukan ini yang ini loh energi hitam ini yang di sekitar justru ada di rakyat ini loh ini yang bahaya, ini gitu. Ini siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, ya, itu akan selalu berusaha untuk mencapai, membawa negara kita untuk kejayaan gitu. Maka, kalau energi kita nggak gak ada, mari dukung, kita akan berjaya bersama siapapun. Itulah jadi itu yang membuat negara kita ini tidak maju-maju karena kalau ada pemimpin siapapun yang terpilih pasti ada aja yang rame nggak nggak dukung lah yang rame ini ini pasukannya yang togok ada yang mengistilahkan togok cinta tolol goblok dan gila inilah ini loh jangan menjadi orang yang tolol goblok dan gila gitulah terhadap virus ini jangan menjadi orang yang tolol goblok dan gila kalau sudah dilarang aja jangan berkeliaran lebih baik di rumah jalani saja itu satu satunya cara agar tidak terjadi pemusnahan massal karena virus ini. Terus kemudian saya nggak kerja begitu, ya, lah ya sudah lah, ya, ya Anda pilih mau kerja apa mati gitu aja. Kalau Anda yakin Anda berkeliaran nggak mati ya sudah silakan aja Anda berkeliaran gitu. Tapi ter kenyataannya banyak pasien yang terdeteksi kena corona ini karena dia meremehkan meremehkan agar jangan berkeliaran, jangan kemudian meremehkan untuk kalau apa itu eh, cuci tangan, cuci muka begitu itu dengan sabun dia nggak mau dengan sabun gitu. Ya ini terus kemudian nggak nggak disadari, nggak disadari terus kemudian menjadi ini apa itu. Eh, Ya menjadi pemusnahan massal yang dilakukan oleh yang tokoh ini menjadi berhasil. Habis nanti bangsa kita kalau begini caranya. Gitu. Nah ini sekarang sudah yang Sabdo Palon dengan meletusnya merapi beberapa waktu yang lalu. Tanggal berapa ya? 27 ya kalau nggak salah itu. Ini saya lihat tapi kondisinya sudah sudah bagus lah. Jadi yang togok tadi tolol istilahnya ya, saya nggak mau ini ya, tolol goblok dan gila ini tadi, nggak lah, nggak. Pokoknya gini aja lah. Ya, perbedaan pendapat itu biasa. Tapi ini apa itu eh, perbedaan pendapat? Ini, ini istilah yang dipergunakan oleh orang-orang untuk -orang tolol goblok dan gila. Tapi intinya begini saja ya. Apa itu? Eh, anda harus pahami tentang energi negatif yang dampaknya secara berantai nanti akan pada pemusnahan massal manusia begitu. Anda tidak berkeliaran jelas-jelas Anda tidak akan apa itu akan ada dua kemungkinan. Kalau Anda berkeliaran, tidak tertular ya. Baguslah kalau Anda selamat, tapi kemudian Anda bisa tertular, ini Anda bisa mati. Teman saya sendiri ada yang sampai meninggal begitu ini ada beberapa ya ini saya mengkhawatirkan kondisi seperti ini demikian ini apa itu memprihatinkan gitu ya meremehkan keberadaan virus ini jangan meremehkan sekecil pun gitu. jangan sombong gitu ya jangan sombong kesombongan ini ini wahana yang dipergunakan oleh pasukannya yang togok untuk memusnahkan masyarakat ini secara massal begitu. Yang Sabdo Palon ini sudah sama seperti Pak Karno. Pak Karno sudah berupaya untuk membangkitkan negara kita. Tapi karena energi hitam ini sudah benar-benar apa itu kuat gitu ya orang senang dengan energi hitam ini sudah kalah. Gitu. Intinya di energi hitam ini apa? Ya itu kebaikan dharma begitu. Jadi itu yang tidak dijalankan istilahnya gitu ya. Itu itu yang seperti itu. Jadi eh, mari kita bersama apa itu kalau mau menelaah telahlah dengan lebih baik tentang keyakinan masing-masing lah. Gitu ya. Sudah jelas bahwa sudah dilarang jangan berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Ngeyel. Tuhanlah yang menentukan gitu. Gak apa-apa kumpul. Akhirnya deteksi positif kena ada yang kena virus akhirnya dikarantina semuanya menyusahkan pemerintah gitu menyusahkan pemerintah sulit pemerintah ini seperti zaman Pak Karno masalahnya ketika zaman Pak Karno yang diperangi itu nyata Belanda gitu. ini yang ber, diperangi benda tidak nyata ini apa itu pasukannya yang kak, togok ini udah lebih ini lagi sudah lebih cerdas dan teredukasi lagi untuk memerangi untuk memusnahkan manusia ini. Kita harus memutus mata rantai ini agar virus itu ter apa uh, hilang gitu ya, agar virus ini sudah tidak lagi ada tempat untuk hidup gitu di sini gitu. Agar manusia yang menang bukan virus ini yang menang gitu. Kalau sudah tidak terkontrol virus ini nanti yang menang bukan manusia ini yang menang. Bumi ini akan di di apa? ditinggali oleh virus-virus ini nantinya tidak ada lagi manusia kalau sampai kita tidak bisa mengendalikan kita tidak bisa mengendalikan karena apa karena kita ini banyak yang ngeyel sok pinter gitu loh itu itu apa ya ini tadi saya ulas kalau anda berkeliaran kemana-mana ya bener lah anda itu bisa tidak tertular atau tertular tapi kalau tertular anda mati begitu ya Nah ada alasannya Anda keluar karena Anda mencari pekerjaan, begitu Ya tidak apa-apa, gitu Sedangkan ini ada alternatif untuk Dua alternatif Anda cari pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah Atau Anda melakukan kegiatan yang Gaya hidup Anda itu menjadi lebih efisien, paling efisien, yang paling mendasar Saya sampai pernah melihat, ya, zaman Jepang itu pernah kelaparan itu orang sampai makan tikus, loh, itu, itu zaman dulu itu untuk bertahan hidup seperti ini. Sekarang ini nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau anda itu mau tirakat gitu. Saya sudah mencontohkan kalau misalkan puasa mutih begitu, itu bagus. Anda bisa irit hanya beli beras dan galon gitu saja gitu. Dan dengan melakukan itu puas apa itu tingkat spiritualitas anda menjadi bertambah. Apa ruginya kalau anda melakukan itu? Daripada Anda berkeliaran, terus kemudian apa itu e, bisa ada kemungkinan anda terjangkit virus tertular virus itu gitu ini yang perlu kita selesaikan bersama begitu ya bahwa virus ini tidak selesai selesai masalahnya bukan karena virusnya sendiri masalahnya karena energi hitam yang disebarkan oleh yang togok tadi mempengaruhi masyarakat kita sehingga tidak mau mentaati peraturan pemerintah untuk untuk stay at home di rumah, untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu menjaga jarak, untuk selalu jangan mengadakan acara kumpul-kumpul, itu aja video acara nikahan juga gitu, aduh orang itu gimana gitu, ini kondisi sudah darurat ya, darurat perang, ini sudah darurat perang, bukan perang melawan orang masalahnya, perang melawan hal yang tidak kelihatan. Dan ketika ini hal tidak kalau melawan-lawan orang kelihatan mungkin Anda tidak akan meremehkan karena hal yang tidak kelihatan Anda meremehkan akhirnya Anda kena. Dan sudah banyak kasus orang yang meremehkan kena dan ujungnya mati. Itu yang terjadi. Jangan lagi di, dikuatkan ini energi negatif dari yang togok ini. Kembali lagi tadi ya, saya sudah melihat kedatangan yang Sabdo balon pada Ratusan merapi kemarin terlihat ada apa itu eh, awan yang ya boleh lah orang orang mau nganggap bahwa itu kebetulan boleh orang mau nganggap gila lah memandang awan itu pesan tapi kalau orang-orang Jawa setiap termasuk saya ya setiap kejadian itu selalu bisa merupakan sebuah pesan setiap kejadian walaupun itu kebetulan tidak ada yang kebetulan bagi orang Jawa setiap kejadian jatuh cecak gitu. Pasti ada saudara yang meninggal Ini kan kebetulan Orang ilmiah ngomong Orang gila ngomong jatuh cecak itu apa? E, akan ada saudara yang meninggal Enggak Orang Jawa tidak seperti itu Semua orang Jawa Kalau spiritualitasnya terlatih Maka dia akan bisa membaca Pesan-pesan dari Gusti Engang Murbo Amiseso Melalui kejadian-kejadian sepele Yang ada di sekitarnya ada apa ini kok aku tertimpa ini? Ada apa ini kok? Ada selalu itu, eling lanwas waspada Mari kita tindakkan eling lanwas waspada itu tadi taati aturan-aturan pemerintah dan departemen kesehatan agar yang togok ini tidak apa itu eh, pasukannya tidak menang. Jadi yang di tempat yang apa itu yang dibela oleh yang sabdo baloni yang menang. Kalau misalkan ini menang, kejayaan nusantara akan bisa tercapai. Jadi eh, ini ini saya hanya memotivasi atau mempercepat istilahnya tentang ini ya wal awal yang zaman ini tadi wal awal yang zaman ini kalau der ini udah hancur Indonesia gitu hancur Indonesia ini akibat wabah ini gitu. Tapi kalau kemudian bisa des gitu tempat yang bagus maju Indonesia. Sekarang Anda tinggal memilih kita hancur atau maju Itu hanya dua pilihan, tidak ada yang tengah-tengah gitu Kalau kita tidak ingin hancur taati pemerintah kita. Sekali lagi tidak ada dimanapun pemerintah bahkan Pak Prabowo sekalipun ya yang menjadi <tuh> lawan dari Pak Jokowi yang menginginkan Indonesia itu hancur tidak ada. Semua ingin Indonesia itu maju. Ketika ingin Indonesia maju itu beliau-beliau ini melakukan sebuah program, melakukan sebuah aturan di pemerintahan gitu ya ini mari kita dukung siapapun andai misalkan sekarang Pak Prabowo yang terpilih menjadi presiden saya sendiri, orang-orang kejawen semuanya akan ikut, orang kejawen nggak ada yang melawan pemerintah, tidak ada dan sekarang yang terpilih Pak Jokowi tetap ikut, siapapun lah mulai dari zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, orang kejawen semuanya dia ikut dukung, Nggak ada orang kejawen yang, pernah melihat orang kejawen itu demo, terhadap pemerintahan nggak ada, zaman PKI orang kejawen demo anu pemberontakan pemberontakan itu nggak ada nggak ada orang Jawa itu seperti itu siapapun yang menjadi pemimpin akan didukung masalahnya ketika ini orang Jawa yang sudah benar-benar paham terhadap ajaran yang disampaikan oleh yang Sabdo Balon ini ini harus berlawanan dengan orang-orang yang tidak paham ajaran-ajaran leluhur Nusantara lainnya ini yang menjadi masalah Kemudian orang ini kalah ya orang Jawa ini cenderung diam orang-orang spiritual ini. Udah. Lihat aja lah nantinya gimana. Cuman begitu sama seperti yang dilakukan oleh yang satu awal Lihat aja lah nantinya bagaimana. Kembali ini kembali terus kembali kepada masalah ini tadi ya bahwa yang satu palu sudah berusaha memerangi ini saya sudah lihat gitu apa itu eh, ada beberapa hal yang kemudian saya lihat titik cerah untuk penyelesaian masalah-masalah apa itu, e, virus ini ya. Mengenai wabah ini. Saya lihat ada beberapa kecenderungan e, dari tanggal 29-30 ini lah. Ini sudah, sudah mulai agak mendatar. Permasalahan sudah mulai bisa diatasi. Dan saya sudah membuat apa itu, perkiraan penanggalan ya, yang saya hitung dari apa itu eh, penanggalan kuno mulai dari dwiwara, triwara, pancawara sampai kemudian dasawara itu saya lihat puncaknya ini nanti pada tanggal 6 April puncak pertarungan yang sabdo balon dengan yang togok ini tadi ini puncaknya seperti itu. Nah ini saya kembali mengulas gitu ya terus kemudian eh, selesainya masalah virus ini pada tanggal 10 April. Saya sudah sudah melihat di kalender seperti itu ada apa itu kolom-kolom warna hijau yang saya lihat itu yang oh ini hal yang baik itu. Ketika saya komunikasikan dengan para spiritualis di Bali itu memang pas sasih ke doso. Jadi itu jadi ya inilah para spiritualis saling berkomunikasi. Saya ketika menelas seperti itu ditanggapi ya memang benar gitu. Mulai tanggal 10 April itulah nantinya permasalahan dunia sekarang kita itu selesai. Jadi mari kita bersabar ya. Sampai tanggal 6 ini kita bersabar. Kita taatilah dulu sampai tanggal 6 ini gitu ya. Puasa dulu sampai tanggal 36 ini. Eh sampai tanggal 6 ini. Sampai tanggal 6 April ini puasa dululah kita. Jangan berkeliaran, jangan berkerumun dengan orang-orang banyak. Jaga jarak, selalu cuci tangan. Itu mari kita apa itu bersama-sama berjuang? Mari kita bersama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari virus ini, bukan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Kita sekarang berjuang untuk merdeka dari penjajahan virus corona ini. Mari berjuang. Caranya berjuang bagaimana? Perjuangannya ini sebenarnya lebih mudah daripada perjuangan kita dulu yang harus bertempur secara fisik perjuangannya itu adalah perjuangan merangi diri sendiri untuk tidak berkeliaran, tidak keluar kota, tidak lagi berkerumun rame-rame, berkumpul saja di rumah dengan keluarga. Mari kita berjuang seperti itu. Ini begini, nah sekarang saya mencoba mengaitkan dengan apa itu... Uh, Jongko sab, eh, apa itu Jongko Joyoboyo ramalan Joyoboyo yang ketika saya baca itu memang di awal itu sudah pada bagian terakhir sudah dijelaskan mengenai murconing noyo genggong jadi murco itu kalau muksa itu kembali ke alam sunyoiruri kalau murco itu datang lagi gitu jadi murconing ini dideteksi dari ramalan Joyoboyo mulai dari pertama itu tentang semut anak-anak kebo ini kedatangan Belanda kemudian kebunnya nyabrang itu terusirnya Belanda sampai kemudian ada di Jajawong Cebol seumur jagung ini kedatangan Jepang terus kemudian ada apa pitik tarung sak kandang ya, ayam yang berada ini zaman-zaman G30S seperti itu nah se kemudian sekarang ini adalah masa peralihan yang pertama disebutkan kodok ijo Kang ini zaman zaman era orde baru begitu. Yang kedua itu adalah apa itu tikus piti yang baris gitu. Nah kalau sudah sampai tikus piti baris ini inilah ini kita sudah bersiap menuju kejayaan. Masalahnya untuk yang kodok hijau ngangongkang, kodok hijau ngangongkang, kodok hijau orang gemuk yang apa itu e, suka makan gini ongkang ongkang ngomong nyalakan ini ngomong nyalakan itu anu sama sana menghasut kode hijau ongkang ongkang ini banyak ini ini yang benar benar masih terpengaruh oleh energi negatif dari apa itu yang togok tadi ini di pada kodok hijau ongkang ongkang ini yang kemudian harus kita kalahkan kita kalahkan itu dengan apa harus dibinasakan tidak gak usah digubris ini yang kode hijau ngangung kang ini sudah kalau ini selesai maka akan ada tikus piti baris jadi tikus piti ini adalah bukan tikus yang mengganggu rumah tapi tikus yang ada di hutan ya tikus yang ada di pepohonan ya. tikus piti ini baris ini ya inilah ini ang, apa ramalan yang joyoboyo boyo bahwa ini masyarakat sudah kompak semuanya ini masyarakat sudah kompak maka yang terakhir itu adalah reinkarnasi dari Noyo Gengkong Sabtu Palon itu ramalan Prabu Jayaboyo tadi. Semua ramalan sudah bersesuaian. Tinggal kita sanggup melaksanakan atau tidak. Kita sanggup berperang melawan penjajah corona atau tidak. Kalau kita sanggup berperang melawan penjajah corona, maka perangilah diri Anda sendiri. Tetaplah tinggal di rumah. Jangan berkelialan. Jangan keluar kota. Jangan berkumpul. Banyak orang. Maka kita akan menang, kita akan merdeka. Mari kita dengungkan kembali mengenai slogan-slogan merdeka atau mati, merdeka kita dari penjajahan virus yang ada di sini. Merdeka. Baik, demikian kira-kira penjabaran saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu rahayu mulianing jagat.